rencana dengan istri untuk ikutan KB nih dok. Apakah kalau KB istri dijamin dok nggak bisa hamil 100%? Kalau spermanya langsung ke dalam gitu dok. Banyak juga sih yang saya dengar kasus-kasus orang yang pakai KB lah, pakai kondom lah, apalah masih kebablasan dok. Akhirnya ya, hamil juga. Jadi KB modern itu tetap ada kegagalannya. Spiral 3%, ya. Kemudian pil 1%. Ya, kemudian suntik juga sekitar 0,8-1%. Artinya apa? Artinya bahwa metode-metode tersebut tetap mengandung kegagalan meskipun hanya 1 di antara 100 atau paling maksimal 3 di antara 100. Mm-hmm. Tapi tidak ada salahnya ber-KB ketimbang kalau misalnya menggunakan KB alami. Mm-hmm. Seperti misalnya yang disebut dengan metode oginognaus ya, artinya itu menghindari masa subur. Mm-hmm. Ya. Nah, itu juga kegagalannya sampai 30%. Atau yang cara-cara dikeluarkan di luar, azel, itu juga kegagalannya sekitar 20%. Artinya apa? Artinya tetap KB modern jauh lebih baik keberhasilannya dibandingkan dengan KB yang alami, alami. Kita atur sendiri ya. Oke. Dokter, apakah berhubungan setelah 40 hari akan terjadi lagi pembuahan, dok? Setelah 40 hari hubungan seks tanpa KB bisa terjadi pembuahan. Hmm. Apalagi kalau dia tidak menyusui. Tapi Pak, menyusui pun ada kemungkinan alami itu kan sebagai KB alami itu tetap kegagalannya sekitar 30% juga. Istri saya mengalami kram perutnya, dok, sebelah kiri baru-baru ini, jadi takut, dok, kalau misalnya nanti hamil. Kram perut itu biasanya disebabkan sering kali juga oleh adnexitis atau peradangan pada saluran telur. Jadi sebaiknya sebelum hamil memang seorang wanita mencek upkan dulu ke dokter kandungan untuk diketahui apakah dia betul-betul siap untuk hamil atau tidak. Oke. Lakukan KB dan setelah hari kelima terus melakukan hubungan intim, apakah ada kemungkinan hamil, dok? Karena ada penundaan hamil sebab anak pertama usianya 20 bulan, dok. Ya, kalau mau melakukan KB, ya, ya melakukan KB yang modern, jangan pakai yang alami. Kalau ada kemungkinan hamil ditanyakan, pasti ada kemungkinan hamil. Karena KB alami itu kegagalannya 20-35%. Jadi kalau misalnya mau menggunakan KB yang modern, Anda boleh pilih IUD, boleh pilih pil, boleh pilih suntik, boleh pilih susuk, apapun. Kegagalannya itu ya antara 1-3%.